Nah, kalau orang di Sulawesi Utara punya wisata yang sekarang ini lagi terkenal juga, sering orang baking trip sampai di sana, yaitu ada Pasir Timbul di Pulau Nain. Pulau Nain di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sangat berpotensi menjadi tempat wisata wajib bagi para traveler, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pulau ini memiliki keindahannya sendiri, dari ritualnya, unsur budidaya rumput laut, hingga spot wisata Pasir Timbul yang saat ini sedang naik daun di kalangan wisatawan. Bagaimana tidak, fenomena pasang surut air laut menjadi daya tarik di pulau kecil ini. Pasir Timbul tersebut hanya terjadi beberapa jam saja sebelum mulai naik atau terjadi pasang surut air laut. Dengan air yang jernih dan terumbu karang yang sangat indah, Pulau Nain memiliki daya tariknya tersendiri. Masuk dalam wilayah Coral Triangle dunia, tentunya area Pulau Nain memiliki sejuta koral atau karang beserta ikan nan cantik. Tidak hanya itu, sebuah pulau kecil yang diberi nama Nain Kecil juga patut Anda kunjungi untuk melihat secara langsung para warga Pulau Nain membudidayakan rumput laut. Nah, bagaimana? Masih banyak potensi wisata yang dimiliki pulau tersebut yang perlu dikembangkan oleh pemerintah. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.